Guys, welcome back to my channel. Oke, jadi tadi kita bakal ngebahas video-video yang lagi viral. Jadi itu kayak ada mobil, bentuknya kayak angkot. Ya, angkot gue bentuknya kayak mobil-mobil apa itu? Mobil-mobil sales-sales gitu lah ya. Nah, jadi di sini ada mobil yang lagi rame banget. Ya, divideoin, terus dia... kabarnya mobil itu tidak berpenghuni. Oke, sebelum itu jangan klik tombol subscribe. Jangan klik tombol subscribe. Klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oke. Nah, jadi mobilnya kayak gitu lah ya. Jadi ada penghalang jalan kan, ada polisi, terus polisi tuh ngevideoin ada mobil. Kabarnya sih mobilnya itu kosong, enggak ada orang sama sekali. Karena pas waktu itu ada kejadian mobil itu masuk ke jurang bersama keluarganya, tapi hilang. Lebih lengkapnya kita nonton reaction video dari TikTok yang viral rame banget dan ditonton hingga jutaan orang. Fuck, banyak banget. Oke, jadi gue bisa record. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada video yang ditonton hampir 5 juta orang. Ini dia videonya. Dan di sini 9,6 orang ya guys. Nah, kita bisa cek dulu ya. Oke. Jangan di-skip guys. Jadi begini kronologinya. Oke. Wah, mengerikan. Oke. Awas pemeriksaan. Awas pemeriksaan. Oh, polisi. Polis. Oh, berarti kejadiannya di Malaysia. Ini polis, kalau di Malaysia sebutannya polis. Ini lagu Pina Upi. Ini mobilnya. Oke, polisinya di sini cuma ngeliatin aja. Jadi beberapa Tahun lalu ada satu keluarga yang ingin pulang kampung dengan menaiki mobil tersebut sambil menyetel lagu Upin Ipin judul Balik Kampung. Nah, tiba-tiba mobil tersebut masuk ke jurang. Anjir, yang pasti beserta keluarga itu dong ya. Tapi saya tidak mengetahui alasan mengapa mobil tersebut bisa terjun bebas ke jurang. Lanjut, saat pencarian tim SAR dan tim-tim penyelam. Oke, jadi anjir sih, gue merinding. Fuck. Oke. Selamat lainnya itu tidak menemukan sedikit pun jejak bekas kejadian. Jangankan ketemu jasad keluarga itu, bangkai mobil yang sebesar itu pun tidak sama sekali ditemukan. Beberapa tahun kemudian, tiba-tiba mobil itu pun muncul lagi, tapi tak ada satupun orang yang ada di dalam mobil tersebut. Sumber YouTube Liano TV. Oke. Kalau nggak ngedit suaranya gue sendiri, nama APK-nya Audio Live. Cukup crispy sih. Gue pengen baca banget komennya. Pertanyaannya, orang tahu dari mana kalau tuh mobil kecelakaan? Kan nggak ada bukti mayat korban, udah nggak ada bukti mobilnya juga. Iya, tadi FYP yang aslinya katanya itu emang mobil nggak nyindir polisi karena nggak bisa pulang kampung. Terus YouTube juga ada video aslinya, gak masuk logika. Itu dalam mobil kayak banyak orang yang ngomong nyanyi gitu, apa lingga gue yang rusak ya. Nggak serem gue kalau nggak nengok gitu, gue nggak tahu. Oke, next. Di sini nih ada dua FYP yang bilang kalau mobil ini satu cuma nyindir polisi, suaranya balik kampung, dan video ini di tahun 2014 di tahun 2014 di 2020 guys baru ya.
nyindir polisi. Oke. Terus di sini ada yang buat konten lagi di slow-mo-in. Di slow-mo-in ya. Oke. Jujur, gua ngedit ini branding sama nangis. Gak tau kenapa, perhatiin baik-baik. Oke. Oke, itu tadi. Gue di sini kayak ada denger jadi suara orang sih, kayak bukan suara nyanyian kalau di slow-mo ya. Jok doang, asli gue nangis. Oke. Okay. Fuck, branding banget, man. Fuck, man. Kalau dilihat, gue gak bisa mastiin kalau ini joke aja sih. Karena kualitas dari videonya masih belum bisa gue tangkap, masih buram. Kalau emang ini joke-nya aja sih, it is crispy sih, serem sih. Oke, lanjut. Oke, kayak rame. Oke, di belakang kayaknya rame. Oke. Kalau gue lihat sih, ya, di sini kayak ada orang. Di sini bagian ini ada orang. Di sini ada orang. Dan yang bagian depan gue nggak bisa tahu beneran ada orang apa nggak. Apa cuma joke aja. Kalau emang bener-bener ini crispy banget sih, dan coba kalau polisi berhentiin, wow, bakal asik sih. Oke. Okay. Dia pergi. Kok dari tadi munculnya ini mulu ya, beranda gua ada yang apa sih sebenarnya. Di beranda ini kayak ada yang buat konten, just konten ya, ini hanya konten. Satu video ini menyatakan menyindir polisi yang ada di Malaysia, polis. Atau yang kedua, video ini ada mobil yang jatuh ke jurang yang tadi ceritain, terus sama keluarganya terus meninggal, terus dicari yang tadi, terus nggak ada, terus sekarang muncul lagi di tahun 2020 gitu sih. Wah, emang kenapa sih FVP gue isinya mulu, please kasih tahu. Okay. Wah, gue tahu, paling mau pulang kampung lagi. Oke, okay, gimana guys, menurut kalian ini video ini beneran atau hanya bohongan? Atau hanya cuma buat nakut-nakutin kalian? Ini crispy banget sih. Kalau emang ini ada, nggak tahu ya. Karena gue juga nggak bisa mastiin dengan hasil slow-mo dari TikToknya Hell House yang udah ditonton hampir sekitar 4-5 juta orang, dan hasilnya tapi belum ketemu apa-apa. Dan gue kalau ngebayangin sih, ini gue branding sih. Dengar ceritanya tadi. Dan dia dapat sumber dari YouTube. Karena mobil jatuh, hilang. Satu keluarga hilang. Tiba-tiba muncul lagi tanpa ada orang. Dan gue mau nyeritain ini branding banget. Karena ini crispy guys, karena gue emang anjir, gue jujur sih penakut. Oke, jadi karena gue penakut, video cukup ya sini aja. Kalian sudah tahu kenapa video ini bisa muncul di FYP kalian, viral ini. Oke. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe, and see you again in the next video, and see you, bye.